guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Semuanya, kok aku tiba-tiba kangen sama seseorang ya? Halo? Halo, sayang. Halo? Kamu lagi di mana? Aku lagi jalan, aku tuh lagi jajan. Oh, kamu jalan? Kamu jalan? Gue kesel, you know what? Actually, this video hot banget. Kamu udah makan belum? Kamu kebiasaan gitu deh. Ini eating bakso. Oh, this is so gane ya. Kamu cuapin aku dong. Nah, aku cuapin kayak biasa ya. Ya. Coba, mana? Mana lubang hidungnya, mana lubang hidungnya? Mulut dong, sayang. Mulut dong. Oh, iya, mulut. Maafin. Udah. Udah percuma. Kan kalau suap-suapan enaknya kalau suap-suapan itu kalau kita deket, sayang. Good idea. Sayang. Kalau gitu. Sayang. Apa? Aku mau ngomong sesuatu. Apa? Kamu kan sukanya drama Korea, sukanya opa-opa Korea. Iya. Aku mau ngomong sama kamu satu kata. What? Sarangnya. Apa itu? Sarangnya. Opa, cincayo. Aduh. Opa, rasa. Pak, harus kamu ngomong ya, cincin. Huh? Siapa? Sarangena munahana. Sarangena munahana. Ini isam sa'o. Ini isam sa'o, sarangena munahana. Gini dong. Gini, tangannya mana? Ini. Kamu kangen aku gak? Kamu tangan aku gak? Kalau aku gak video call kamu, berarti aku gak kangen. Aku kan video call kamu duluan, jangan-jangan kamu yang gak kangen aku. Aku kangen. Kalau gitu aku mau buktiin kalau aku kangen kamu. Aku mau ketemu kamu. Oh no. Aku belum bisa ketemu kamu. Tahan ya kangennya ya. Kenapa? Aku masih sibuk kerja. Juragan aku tuh galak, protektif. Jadi susah untuk ketemu. Gimana kalau kamu masuk jendela? Kamu masuk jendela mana? Aja. Kamu masuk jendela, nanti pas kamu bisa naik. Bisa dong, gak muat. Kamu naik ke jendela, nanti pas kamu naik, aku jorokin. Ya. Ah, so sweet. Aku suka dijorokin kamu loh. Emang kamu kerjanya apa sih? Aku kan sekarang kerja sama Pak Raffi. Aku jadi asisten rumah tangga. Kamu kan sayang sama aku. Tapi kan aku sekarang ART, asisten rumah tangga. Ya. Kamu masih mau menerima aku gak dengan posisi aku saat ini? Aku gak peduli kamu siapa, aku gak peduli jabatan kamu apa, aku gak peduli profesi kamu apa. Aku cinta tuh kamu. Kenapa? Aku nangis loh. Aku mau stay. Kamu sekarang udah beda ya, kalau dulu kamu tuh selalu ngabarin, sayang. Aku lagi ada di ruang tamu. Sayang, aku lagi ke kamar mandi. Sayang, aku lagi makan. Sekarang kok kamu jarang begitu sama aku? Aku ngabis-ngabisin kuota. Kamu mau apa-apa minta dikabarin. Apa-apa minta dikabarin. Sayang, kalau aku ke kamar mandi, kabarin aku. Yang aku ke kamar mandi harus ngabarin. Kuota aku lama-lama habis. Aku cuma, yang aku mau ke teras, aku kabarin. Yang aku mau ke warung, mesti ngabarin. Ya harus dong. Kan buat memastikan kalau kamu tuh betul-betul sayang sama aku dan kamu enggak mikirin mantan kamu yang botak itu. Sinyalnya putus-putus. Tuh kan? Kamu yaudah, kamu aku kesana ya. Ya udah kamu sini. Dadah. Nah. Makin nih, kangen deh sama dia. Pantesan aja dicari-cari punya Rafathar, Mang. Ngapain, Mang? Kapan ya bisa ketemu sama dia? Mang! Ini kan punya Rafathar dipakai sama dia. Iya, makanya. Mang! Aku kangen banget. Oh my God, siapa? Tiap hari kita ketemu, kangen sama siapa, Mamang? Enggak, Pak Rafi. Mang Sule. Ya, ada cewek nih ya, Mamang ya? Mang Sule. Lagi video callan Bu. Oh, video call. Iya, sama sahabat aku, sama senior aku. Jangan bohong ya. Bohong berarti. Pantesan aku cariin. Lagian kalau misal sama guru sama siapa kan masa senyum-senyum kayak gitu sih, Mang? Sini, berapa nyariin ya? Iya,
Makasih ya Pak Raffi. Minjem aja belum udah makasih, Mak. Di mana-mana orang minjem dulu, bilang dulu, pinjem, baru bilang makasih. Kan itu ada di situ, sayang Pak Raffi kalau nggak digunain. Tapi Mamang bener. Enggak, saya mah gini sebagai bosnya Mamang, kalau Mamang memang ada cewek, ya, kenalin dulu dong sama saya. Serius Pak Raffi? Iya, saya lihat ini pas nggak buat Mamang. Boleh kan, sayang? Ya udah. Ya, bener, dicek dulu lah. Aku jujur, boleh nggak? Siapa nih? Emang kamu ada janjian, sayang? Udah. Ya! Nengsi! Nengsi! Yang! Aduh, gimana ya? Pak Raffi, maaf ya. Ini siapa, Mang? Pacar saya, tapi ada gini. Sayang! Ya! Sayang! Ini ada juragan aku, jangan di sini dong. Kan dunia ini milik kita berdua. Iya, tapi jangan gitu dong. Aku kangen banget sama kamu. What? Emang kau pikir aku juga Andika? Kamu kok begitu? Biasanya kamu kalau datang sama aku, kamu ngeluarin kebiasaan kamu. Oh iya. Salam kita gimana? Ingat? Ya. Gitu. Gitu Pak Raffi. Itu salam kita kalau tiap kita ketemu. Tapi kalau ketemu, kita tuh selalu begini. Ih, pandangannya. Lupa. Biar saya. Gak usah nyanyi, kamu sumbang. Gak usah nyanyi, kamu sumbang. Tapi bagus sih. Itu Pak Raffi. Jangan-jangan kalian Jo. Maaf. Kamu enggak apa-apa? Ini pacar saya, Pak Raffi dari kampung. Ini lah. Siapa? Kemarin si Nengsi kemarin? Kemarin? Nengsi. Udah putus. Ini siapa namanya? Karena dia egois. Ini siapa nama? Nengsi juga. Bukan. Siapa dia? Kenalin. Anak itik makan pepaya. Kagak berat. Cika cantik Mang Sule yang punya. Aku lihat. Cika. Ini aku juga. Di sana deh, sebelah Mamang. Ya udah. Beneran kamu ini? Gebetannya baru Mang Sule. Ya Allah, salah satu dunia. Udah lama, Pak Raffi. Dekatnya. Iya. Kita akan menanyakan beberapa hal kepada kalian berdua. Yang pertama aku akan klarifikasi. Apakah benar Cika Jessica sedang mengejar cinta Sule atau Mang Sule? Benar? Pemirsa capture ya, ntar dapat giveaway lagi. Iya. Ya. Boleh numpang ini gak? Kita kalau live IG, suka ada yang capture, terus nanti berapa orang? Tiga orang terpilih bakal dapat hadiah dari kita. Sayang, ini harus kita interogasi. Ini kayaknya mereka ada udang di balik bakwan. Bakwan. Suka. Ini kayaknya dari matanya. Kulik Jessica, sayang. Jessica. Ya, apa yang kamu lihat dari seorang Mang Sule? Apa yang kamu suka? Jangan kamu hanya ingin hartanya saja. Gara-gara rumahnya dia kaya raya. Emang kelihatan banget pengen hartanya? Kayak aku tanya. Emang ketara ya? Mamanya sih udah suruh ngelamar, cuman dianya gak masuk. Beneran? Ih. Tapi emang kamu apa yang kamu kalau sama Kang Sule tertariknya kenapa? Iya, suka bodor-bodoran Mang Sule itu ya. Dia suka cowok yang humoris. Sih kamu benar ada kalau misalnya memang jodohnya Mang Sule berjodoh sama kamu, kamu terima? Insya Allah. Benar? Iya. Kalau Mang Sule? Ya. Mang Sule tuh selain cantik ya sukanya apa gitu sama Cika tuh? Aku mah enggak lihat sukanya apa kalau nyambung mah ya nyambung aja nyaman gitu. Karena gue tuh pengen punya pasangan yang seolah-olah dia tuh teman, sahabat. Ada berita yang katanya digosipkan dekat dengan Cika Jessica hingga Mama Ami. Ibu Raffi Ahmad Sule pilih siapa? Jadi Mang Sule lebih pilih Jessica, Cika atau Ami Mama. Nih. Kok
kalau dari tingkat kematangan saya lebih memilih Mama Ami. Kalau dari tingkat kematangan. Tapi. Ya. Nah ini harus diklarifikasi ya. Ya. Apa? Jadi yang pertama saya sama Cika ini memang udah deket lama, oh deket banget lah gitu. Kalau misalkan main komedi atau apapun dia tuh sering gombal-gombalan atau apa menganggap saya itu sebagai pasangan dan yang lain-lain gitu. Akhirnya kita sepakat kita live yuk bareng yuk. Kita asik-asikan di Instagram, netizen baper gitu. Okay. Tapi karena chemistry kita tuh udah nyambung banget, akhirnya netizen tuh baper semua gitu. Oh gitu. Begitu ceritanya netizen. Jadi. Tapi aslinya dia tuh suka beneran. Iya, yang suka juga. Aku. Tapi kamu juga suka kan? Iya. Ya. Jadi kamu gitu. Itu suka sama Mang Sule karena Mang Sule itu mirip sama opa-opa Korea kan? Iya kan aku gitu. Suka Korea. Namanya tanya dong, di aku simpannya apa kontaknya? Siapa? A.A. Sule Minho. Beneran? Iya beneran. Cika Jessica, kamu tuh emang beneran yakin sama Mang Sule? Kamu kan masih muda gitu ya kan? Udah gitu Mang Sule juga kan udah deket juga sama Mama, ya kan? Cika gak mau coba kenalan sama yang lain? Karena kamu suka Korea-Korea kan? Aku udah ini dong. Udah sok kamu tuh cari pasangan yang lain, aku akan mendukung kamu. Gak apa-apa nih ya, kalau dikenalin sama yang lain gak apa-apa ya? Ya kamu gak apa-apa. Cemburu. Sama dokter boleh gak? Kalau gitu gini, saya kasih pilihan lagi. Kita punya sayang teman dari Korea. Bener. Hah, cinca ya? Bener. Ayo. Mau? Korea ini dah. Cinga ya. Arasok. Enggak kayak cinga hinting. Ada. Siapa? Yun Bin. Mang Sule jangan cemburu ya. Ada, gak apa-apa ya, Mang. Enggak. Yun Bin. Bener ya? Enggak. Gak apa-apa ya, Mang. Gak apa-apa. Kamu tahu dong, aku temennya si Won. Iya. Pernah ke rumah aku. Berarti? Jangan-jangan? Ini masih saudara sama si Won. Bener. Enggak apa-apa. Kita akan panggilin siapa. Tapi Pak Raffi, ini beneran? Bener. Ini buat Cika ya. Cemburu. Jangan tuh. Bang Sule mukanya. Cemburu ya. Tuh, tuh. Enggak. Kamu kalau kalau cemburu tuh lihat tuh, tuh. Enggaknya gimana enggaknya? Aku enggak cemburu. Melotot. Melotot. Aku biasa aja. Itu. Melotot. Itu. Aku kan lama di Bali tarik kecap.